Bina Generasi Karawang. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal suatu kendaraan, yaitu di proyek ya. Ini namanya kendaraan apa nih ya? Kita harus nanya juga nih ke ahlinya nih. Mungkin kita beranggapan itu mobil. Ada yang ngomong mungkin silinder, mungkin gilinding, itu tidak tahu ya. Jadi kita harus nanya dulu nih ke operatornya, oke? Ada mobil dump truck tuh. Mobil dump truck ini mau bongkar ya, bongkar tanah. Dia habis muat ya. Tanah itu dari galian dibuat sama ekskavator ya. Kalau kita namanya kalau kita tuh suka disebut beko ya. Oke, bongkar 1, 2, 3. Oke, udah bongkar ya. Tanahnya udah pada keluar ya. Keluar semuanya, langsung maju. Oke, hati-hati. Wow, hati-hati. Aduh, panas juga ini. Panas. Kita berteduh dulu lah sambil lihat-lihat kendaraan aneh itu. Penasaran nih, kendaraan apaan ya? Kendaraan buaya apa kendaraan apa tuh? Sambil nunggu istirahat, nunggu operatornya turun, kita lihat dulu ke lokasi yang lain. Mungkin kita lihat-lihat dulu tuh mobil dump truck yang pada lewat, yang sambil ngobrol sama tukang parkirnya. Oke, kita samperin dulu ya ke lokasi dump truck. Kita lihat-lihat dulu mobilnya pada lewat dulu.
sambil nunggu ini. Wah, panas banget, haus nih. Nah, itu banyak tuh, banyak kendaraan yang sedang loading tanah galian. Jadi jenisnya tanah juga berbeda-beda gitu, sampai ke cadas, sampai beberapa meter tuh dalamannya. Nanti kita tanya-tanya ke tukang parkirnya yang ada di lokasi galian. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan kita untuk menghampiri ruang parkir yang dekat itu, lewatnya mobil-mobil dump truck. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Nah, ini jenis tanah cadasnya ya, sampai sekilo dalam kedalamannya nih. Lapisan bumi itu bukan hanya tanah hitam ya. Jadi ada tanah merah, tanah putih, ada pasir ya. Ada pula bebatuan gitu ya. Jadi itu bukan waktunya kita membahas ya. Jadi kita di sini membahas itu tuh kendaraan itu tuh. Kendaraan kayak buaya itu ya. Jadi kita cari tahu itu kendaraan apa namanya ya. Mari kita perhatikan kembali itu kendaraan seperti buaya ya. Ada gelinding ya, seperti gelindingan gitu. Jadi rata. Jadi tanah itu bisa rata sama kendaraan tersebut ya. Mungkin kita bisa nanti ada lihat ada jejaknya. Jejaknya. Aduh, masih jauh nih ke lokasi itu tuh. Dump truck, capek juga nih jalan nih. Udah istirahat dulu lah sambil lihat-lihat tanah. Ini jenis tanah banyak amat ya. Ini, wow, ini bekas dari kendaraan tadi tuh, yang kayak buaya tuh. Aku juga nggak tahu tuh kendaraan apa namanya itu. Kendaraan gelinding apa silinder apa traktor apa apa tuh ya. Jadi kita nanti nanya ya untuk lebih jelasnya ke operatornya, oke? Okay? Oke, kita lanjut mendekati lokasi iringan dari dump truck ya. Di sana ada tukang parkir dua orang ya. Oke, kita sudah sampai parkiran. Kita sudah dekat dengan lokasi mobil-mobil dump truck yang pada lewat, yang mau loading tanah ya. Jadi jenis-jenis tanah ini banyak sekali. Tadi sudah dilihat-lihat, ada tanah hitam, tanah putih ya, yang cadas, yang berbatu gitu. Jadi di kedalaman bumi ini berbagai jenis tanah. Mungkin kita tidak bisa ngobrol nih, lagi pada sibuk nih orangnya. Jadi ngatur ini kendaraan dump truck pada lewat ya. Jadi dia tidak bersedia untuk diajak ngobrol ya. Jadi kita lihat-lihat aja dah. Lihat mobil yang pada lewat.
mobil dump truck yang pada muat gitu. Oke, kita jangan mengganggu orang ya. Bapak dari mana, Pak? Mau nanya-nanya saya, Pak. Aku dari Bina Generasi Karawang ini. Ya lagi bikin vlog lah. Ini nge-vlog masalah ini mobil dump truck. Biasa lah. Boleh enggak? Boleh enggak nanya? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Aku lagi sibuk nih. Ya. Lagi ngotur mobil pada lewat gitu ya. Maaf ya. Awas jangan dekat-dekat, itu bahaya itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya mau di sini aja deh, berdiri lah. Lihat-lihat mobil lewat. Mereka lagi pada sibuk, jadi nggak bisa kita ajak ngobrol ya. Ya, mungkin kita hanya bisa melihat, menyaksikan lalu lalangnya kendaraan dump truck yang mau loading. Halo, Pak. Hati-hati ya jalan ya. Duh, ada tanah jatuh tuh. Coba kita lihat ya tanahnya ya, jenis tanah. Wah nih, tanah cadas nih. Ini tanah lumpur yang udah mengering ya. Ini tanah lumpur yang udah mengering warnanya kuning ya. Kita buang aja ah. Buang, untuk apa dibawa juga. Oke, Mas. Yuk, kita selfie dulu yuk, selfie dulu ya. Ya, bagi kenangan lah, kenangan nanti kalau kita jumpa kan, oke. Okay? Makasih ya udah mengizinin aku nge-vlog di sini gitu. Jadi bisa tahulah itu mobil dump truck ya, itu eskalator, itu yang satu lagi tuh. Apa sih namanya? Kendaraan apa sih? Enggak tahu, Mas ya. Iya. Aku juga nggak tahu itu kendaraan apa itu. Coba nanti ditanya aja operatornya sewaktu dia istirahat ya. Oke, Bang. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya mau pulang ya. Saya mau pulang. Tapi sebelum pulang saya mau nunggu dulu operator ya. Nanti kalau operatornya lagi ada di kendaraannya, nanti aku samperin. Aku mau ngobrol nih. Kendaraan apa itu namanya? Oke, hati-hati di jalan ya. Oke. Iya, Bang. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi, oke? Kita sekarang ada di pom bensin ya. Jadi kita mengisi dulu bahan bakar, yaitu bahan bakarnya solar ya, untuk dump truck, oke? Mari kita fokus untuk pengisian bahan bakar ya. Hati-hati jalan ya. Action. Nanti lihat-lihat Bina Generasi Karawang, lihat ya. Oh, oke. Okay. Subscribe enggak? Ya. Hei, benar pintar. Hati-hati. Oke, okay, Bina Generasi Karawang. Generasi Karawang.
sudah divaksin. Terus dasar silinder, gilinding, minyak, beko. Ya kan, beko kan kesebutnya eskapator. Tapi dasar mana on tuh? Kesebut masih eskapator apa kan? Ayat tilu macem eta. Ah, tilu macem. Ayat tilu macem. Apa membekokan tina apalagi muat-muatkeun atawa ngeruk hay dosar aya nu ngaratakeun. Kan buat ngeratain jalan teh eta ngeratain jalan itu namanya dosar. Silindernya. Oh, silinder. Silinder. Oh, bahasa kita mah apa? Gilindingnya. Gilinding. Gilinding kan roda. Gilinding kan Sunda. Oh. Kalau Indonesianya tuh roda gilinding mah. Nah, ini kendaraan ini nih, kendaraan ini. Kita tanya ya ke operatornya ya. Ini kendaraan apa sih dari tadi nih? Aku udah diomelin orang malu tadi lah. Dikirain gilinding. Ini sakai apa-apa namanya. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini jenis unitnya ya. Di sini namanya sakai ya. Apa gilinding apa silinder gitu kan. Nanti kita cari dulu lah operatornya biar jelas gitu. Oke. Kita perhatikan dulu ini unitnya ya. Unitnya untuk proyek ini untuk meratakan tanah ya, meratakan tumpukan tanah apa seperti batu-batu kerikil ya. Nanti diratakan jalannya. Oke, teman-teman, kita cari operatornya ya. Ini di eskalator nih ada operatornya lagi tiduran ya. Lagi tiduran. Nanti kita nunggu dulu. Nunggu dulu dia bangun ya. Jadi kita jangan mengganggu orang yang tidur ya. Jangan. Malu itu enggak boleh gitu ya. Enggak boleh. Bayangkan ya, bayangkan bagaimana kalau kita lagi tidur ya diganggu sama orang gitu. Ayo, kan kesel. Jadi kita nunggu dulu ya, sabar dulu ya. Kita tunggu dia bangun. Kalau sudah bangun, kita tanya, apa itu kendaraan yang warna kuning? Dan kita tanya pula, ini apa namanya ya? Namanya kendaraan apa? Kalau sudah tahu kan kita jelas ya. Dan ini namanya apa nih ya? Nih namanya pertama beko, bekonya bahasa kita ya. Ini namanya apa pak? Trek gitu ya. Trek ya. Oh ini tuh namanya apa pak? Fibro ya, beda sama silinder apanya. Kalau ini namanya apa? Eskapator. Oh eskapator ini mah. Nah, sekarang kita udah tahu nih yang warna kuning ini fibro ya, fibro. Nah, kalau yang warna ini beko, seperti beko nih, ekskavator ya. Ya, untuk loading tanah ya. Apa ini namanya apa, Pak? Tuh, fibro. Fibro, Pak ya? Ini itu fibro ya. Bapak lagi istirahat? Istirahat. Oh, istirahat dulu ya. Asli dari mana, Pak? Dari Karawang. Oh, Karawang. Cikampek. Oh, orang Cikampek. Sama sama saya itu. Saya juga orang Karawang. Kalau ini namanya apa? Paket. Paketnya? Paket. Oh, paket.
Oh, bucket. Nah, ini jadi kendaraannya ekskavator ya. Ekskavatornya untuk muat tanah tadi yang tadi ke dump truck ya. Jadi kita tahu itu yang warna kuning itu fibro, ini ekskavator, ini buat ngeruk tanah namanya bucket. Oke. Okay. Pak, terima kasih Pak ya. Hati-hati dalam bekerja Pak ya. Siap Pak. Safety first, utamakan keselamatan Pak ya. Siap Pak. Assalamualaikum.